Oke guys, kita bersama sekali lagi di channel ini. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan hidupkan juga lonceng notification-nya agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru. Thank you guys. Oke guys, menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, seramai 8.6 juta penerima BKM telah diluluskan dengan isi rumah bakal menerima sehingga RM2.500 pada tahun 2022. Bantuan ini merupakan yang tertinggi setakat ini yang pernah diberikan oleh mana-mana kerajaan katanya. Bayaran fasa kedua BKM melibatkan peruntukan sebanyak Rp1.11 bilion dan setiap penerima bakal menerima sehingga Rp500 mengikut kategori kelayakan BKM masing-masing. Mengambil kirat cabaran kos sara hidup dan kenaikan harga barang makanan kebelakangan ini, kerajaan mengambil keputusan untuk menyediakan bantuan tunai tambahan kepada golongan B40 sebanyak Rp100 untuk golongan isi rumah dan Rp50 untuk golongan bujang katanya. Bayaran bantuan tunai tambahan ini dibayar di bawah fasa 2 BKM melibatkan tambahan peruntukan sebanyak Rp630 juta. Sebelum ini, kerajaan memperuntukkan bayaran BKM untuk golongan bujang mudah hanya di bawah fasa 1 dan fasa 3 saja. Namun, fasa kedua BKM kali ini, kerajaan memberikan insentif istimewa pada golongan bujang dengan memberi bantuan tunai tambahan, katanya. Tambahnya, setiap penerima yang layak akan menerima bayaran secara berperingkat mula 27 Jun 2022, yaitu pada hari Isnin, melibatkan jumlah peruntukan sebanyak Rp1.74 bilion. Pembayaran ini juga bagi meringankan beban keuangan golongan B40 terutamanya dalam menyambut Hari Raya Idul Adha tidak lama lagi dan akan disalurkan seperti yang dijadwalkan. Kerajaan sentiasa cakna dengan keperluan semasa terutamanya melibatkan kenaikan harga barangan keperluan dan akan terus committed dalam memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia terutamanya kumpulan sasar katanya. Oke guys, berikut merupakan bayaran fasa kedua bantuan keluarga Malaysia atau BKM dan bayaran tunai tambahan. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Salam satu dunia. Bye-bye.